Saya membuat aplikasi menggunakan web MIT App Inventor. Kita klik Create Apps. Kemudian kita pilih akun Google-nya. Kemudian continue. Start a blank project. Nama project-nya kita namakan Aritmatika Sosial. Klik OK. Kita klik. Nah, udah muncul seperti ini. Kita upload file terlebih dahulu agar nanti mudah untuk memasukkannya. Nah, selanjutnya setelah mengupload file pada screen 1, saya akan mengubah background-nya menggunakan warna pink, kemudian menambahkan button, menambahkan image. Nah, button-nya sendiri saya ubah terlebih dahulu. Teksnya menjadi start. Kemudian shape-nya menjadi rounded. Font-nya menjadi serif, kemudian font size-nya saya ubah menjadi ukuran 20. Kemudian saya boldkan dan warnanya saya ubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Untuk image-nya sendiri saya akan ubah dengan image utama. Kita sesuaikan ukurannya. Untuk tingginya saya sesuaikan 400 piksel, kemudian lebarnya ukuran 300 piksel. Seperti ini, nanti buttonnya akan berada di bawah fotonya. Kemudian edit screen. Untuk screen yang kedua saya ubah menjadi daftar isi. Klik OK. Kemudian title-nya saya ubah menjadi ada spasinya untuk daftar isinya. Kemudian background-nya saya ganti menggunakan foto, yaitu foto home. Kemudian saya menambahkan 4 button. Kita sesuaikan button-nya, kita simpan di tengah. Kemudian kita ganti setiap button-nya seperti yang tadi.
selesai, kemudian kita klik blok. Nah, kita pada screen 1, pada screen 1 kita klik screen 1 yang di pinggir, kemudian kita tambahkan when screen 1 itu reset. Kemudian klik yang image, kita tambahkan set image visible. Sambungkan, kemudian klik logi, kemudian pilih true. Setelah itu klik yang button, kita tambahkan when button click, kemudian klik control, kemudian tambahkan open another screen, screen name. Bagian yang merah ini kita ubah menjadi ke daftar isi. Ini gunanya untuk ketika kita nanti klik start akan masuk ke daftar isi tadi. Kemudian screen yang daftar isi. Pada button 1 kita tambahkan. Kemudian button 2 kita tambahkan dan button 1. Pada button 3 kita tambahkan juga. Pada button 4 kita kemudian ke control, kita tambahkan open another screen, screen name ada keempatnya. Kemudian kita untuk button pertama kita pindahkan ke pendahuluan, kemudian dan kedua ke materi, dan selanjutnya sampai selesai. Setelah selesai, kita klik build, kemudian klik Android app APK. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai 100%, kita tunggu untuk mendownload aplikasinya. Kemudian kita klik yang download APK now. Kemudian kita download. Setelah terdownload, saya akan menginstal aplikasinya. Home-nya ya, kita klik start. Nah, terdapat pendahuluan, materi, quiz, dan profil. Saya akan lihat pendahuluan terlebih dahulu. Back, kemudian materi. Ini terdapat materi, ada beberapa materi. Kemudian ada quiz. Saya akan mencoba quiz 1. Jawabannya benar. Kemudian quiz 2, saya next terlebih dahulu. Jawab quiz 3 salah ya, kemudian back, dan terakhir ada profil. Ini profil saya.